following champion versus champion contest is an Extreme Rules match and is for the WWE Universal Championship. Okay, kita sudah. Aku akan. Okay, kita bertemu kembali di apa aku punya video bermain WWE 2K22. Sekarang ni aku akan control Damian Priest, current United States Champion, US Champion, untuk capture WWE Universal Champion daripada apa penyandang terkini Triple H. So ini adalah aku punya, kalau tak silap, third attempt untuk apa orang kata bawa title tu kepada, awardkan title tu kepada Damian Priest. Kan tetapi dalam dua percubaan yang sebelum ini, apa ni, hasrat itu masih lagi tak kesampaian. So aku harap kali ini aku akan berpeluang lah untuk merampas kejuaraan Universal daripada Triple H. Okay, masa dia tuangkan air dekat dia punya kepala tu, aku tak nampak pun lah apa efek air tu turun, apa basah ke apa. Mungkin kalau aku beli WWE 2K24, berkemungkinan besar dia punya grafik superstar punya entrance akan lebih realistik lah. Buat Triple H antara apa ni, orang kata entrance dia agak unik, yang menjadi macam orang kata sebagai reference lah untuk junior wrestler yang cuba untuk membina, menempa nama dalam industri sports entertainment ni. Jadi macam game developer tu dia kena fokus lah untuk apa, memberi depiction mengenai apa, depiction yang lebih realistik. Tapi tak tahulah sebab game ni ialah PS4. Okay, WWE Universal Champion. So game ni daripada PS4, so aku simply download. Okay, Damian Priest, the challenger now. Okay, Triple H sebagai champion, dia merupakan juara dunia 14 kali bersama dengan Randy Orton. Dia cuma kalau ikut ranking the most world title, highest ialah Ric Flair dengan John Cena dengan 16 kali. Second highest ialah Triple H dengan Randy Orton. Okay, so apa yang aku nak bagi tahu tadi, sebab game ni ialah daripada PS4, aku just download dekat PS5, so mungkin kita tak boleh nak nampak dia punya full potential
Kalau aku nanti bila ada peluang, aku akan belilah yang latest game. Nak tengok apa dia punya differences, sebab aku dengar macam dia punya combat defense system dah slightly, bukan slightly lah, ada significant improvement. So by the way, ini adalah legend mode, jadi agak sukar lah nak tumpaskan Triple H ni. Beside yang ini ialah extreme rules, so anything goes. Kita even boleh guna weapon yang disembunyikan, ditempatkan di bawah gelanggang, dan kita juga boleh bergusti di luar gelanggang tanpa menghiraukan referee punya 10 count. Okay, close line by Damian Priest. Okay, counter by Triple H. Punch to the gut. Ini apa ni, macam suplex. So Triple H memanjat ke atas, aerial move. Alamak, aku tekan tak patut tadi, boleh counter lah, sebab yang defend ni, yang triangle apa segitiga bata tu, dia kena precise. Kalau kita tak hit accurately, memang kita tak boleh counter. Bayangkan aku belum lagi bagi apa-apa. Okay, counter by Damian Priest. Aku belum lagi bagi apa-apa offensive move, dah badan dia punya limb indicator tu untuk Damian dah jadi merah. Triple H dia segar bugar lagi. So aku cuba drag match ni further lah, dekat bawah, untuk mengelakkan Triple H launch dia punya finishing move, and then eventually kalahkan aku lah. 1-2-3. Referee tak count pun, dia tak peduli pun, walaupun kedua-dua wrestler dekat bawah, dia tak kira pun. Aku saya nak cuba ambil barang kat bawah apron ni. Okay, tolak dia dekat steel step tu, tangga besi. Okay, sekarang ni aku akan guna tangga ni dan membina macam jambatan. Okay, Triple H aku body slam dekat atas tangga, tapi tak ada, bukan body slam lah, dia cuma hit dekat kepala je. Alamak, Damian aku baru saja kena serangan dekat bahu, dekat ring post tu. So Triple H dah ada satu finishing move, kalau aku tak berhati-hati aku akan kena. Okay, ni apa move ni? Okay, aku dah launch. Okay, kita akan try inflict finisher dekat Triple H. Ini macam modified version of Cody Rhodes punya finishing move. Aku tak tahu apa nama yang Damian berikan, tapi kalau ikut aku punya pengetahuan, itu ialah crossroad lah. Tu kita boleh angkat kan steel step ni. Kita ambil barang. Kenapa dia asyik naik ke atas ni? Okay. Okay, sledgehammer.
Triple H dah bawa Damian ke dalam semula, dia akan gunakan dia punya trademark weapon, sledgehammer. Okay, strike to the ring post. So aku nak grab, macam nak grab sledgehammer ni. Tak kena, lompatan yang tidak kena. Apa, aim yang agak rusty. Triple H baru saja bagi big right hand. Damian Priest baru counter dengan dia punya knee, dia punya apa ni? Bila badan dah cedera parah lah. Okay, DX punya. Macam aku cakap dalam video sebelum ni, Triple H dia punya peranan lebih kepada, oh ini aku punya signature move. Apa, Haringkan Rara ke apa? Dia macam satu lagi modified version untuk rock bottom ataupun choke slam ke apa. Okay, aku akan cuba sekali lagi untuk bagi dia finishing move. Okay, satu, dua. Alamak, dia kick out. Okay, Damian pun tak berjaya. Dia kata ke referee, apa ni, biar betul takkan dua count. Aku tak tahu kenapa aku tak boleh grab sledgehammer ni, padahal dia memang ada dalam tu. Tekan R1 ke? R1 ke L1 ni? So aku akan ambil balik apa-apa weapon yang baru dekat. Ui. Oh, dia tadi dia macam Gusti punya mode, apa, defensive mode. Aku tak boleh close line dia. Ini macam tak tahu lah, upside down suplex. Gila, macam sikit lagi nak kena buster open je, berdarah. Sebab Damian punya kepala dah, dia punya indicator tu dah warna merah. Hoi. Aku baru nak bagi backbreaker dah kena counter lagi dengan siku. Oh, dua-dua defensive mode. Okay. Headbutt. Aduh, benda ni lagi. So, memang tak boleh counter ke? Memang susah gila level ni. Okay, aku bagi punches, apa ni, combo of punches. So sekarang ni bagi Triple H macam apa ni, aku tak sure apa nama move tu yang dia 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 angkat Triple H, lepas tu dia hentam face first. Okay, ini dia panggil running something. Running leg takedown macam tu lah. Okay, aku dah dapat baseball bat ni. So hentam Triple H. So giliran dia pula mengelak, kena rampas, mengelak, kena lagi. Okay, aku dah boleh launch signature move anytime.
So event ni dekat apa Night Clash of Champions Gold Rush. Dulu nama dia Night of Champions. Aku masih ingat dulu apa Randy Orton apa Six Packs Challenge Match. Ada Chris Jericho, ada Wade Barrett, Edge, John Cena dengan Sheamus. Tak lupa seorang lagi siapa. Yang so Six Packs tu. Jericho dia orang yang pertama kena eliminated. Masa tu sangat dia sangat bengang gila lah. Lepas tu terus dia quit apa WWE. Tapi Chris apa Jericho ni dia selalu but dia sebenarnya dia juga penyanyi macam Fozzy apa a hit singer. So bila dia ada konsert dia akan minta time off lah daripada WWE. So bila itu berlaku WWE punya creative team kena write down some story lah untuk write off dia daripada storyline. Sebab dia tak boleh kata oh Jericho nak take some time off tanpa apa-apa sebab ada valid reason lah. Takkan nak kata dia sebab dia nak buat konsert. Tak logik lah untuk WWE Universe. So siapa yang betul-betul okay another hurinkan Rara. So kalau betul-betul WWE fan dia akan baca, dia tahulah apa yang sebenarnya berlaku. So semua wrestler kalau dia ada alternative project dan dia minta untuk diberi rehat untuk sementara waktu. Okay, chair shot. So aku rasa ini hanyalah satu-satunya cara untuk menang dalam perlawanan ni. Kita akan lemahkan Triple H dengan menggunakan serangan apa ni, foreign object ni, steel chair, sledgehammer, baseball bat. Sebab Triple H pun kalau aku masuk gelanggang sekarang, dia ada 3 finisher tu. So kalau aku masuk tersilap langkah, dia launch dia punya finishing move, habis 1, 2, 3, bye bye. So Damien dalam keadaan apa stun. So to recover benda ni lagi. Stun ni nak recover dia punya bar tu. Nak reduce, nak deplete. Kita kena tekan apa ni, bulat continuously. Wah, oh, bahaya ni. Dia tak guna lah. Dia pride warrior lah. Dia tak nak guna baseball bat. Okay, jangan kena finishing move, please. Even Damien pun ada 3 finishing move sekarang. Alamak. Wey. Okay, cuba tekan. Baiklah, aku apa Triple H manage to retain the title. Dia masih lagi juara dunia universal. So aku harap aku akan aku kena apa review lah aku punya strategi bagaimana nak tumpaskan Triple H. Sampai sini saja dahulu. Kita akan bertemu lagi. Terima kasih.